Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alfrimek. Yep. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya pengen bikin tutorial bagaimana cara untuk mengatur kualitas unduhan video melalui aplikasi View, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana caranya untuk mengatur kualitas unduhan video melalui aplikasi View, nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi caranya itu cukup simpel. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi View-nya. Nah, kalian buka teman-teman ya di sini ya. Kalian tungguin mengatur kualitas unduhan video aplikasi View. Oke. Nah, kalau kalian sudah membuka aplikasi View dan kalian itu masih bingung dengan tampilannya seperti ini, kalian tinggal pilih aja di bagian pojok kiri atas teman-teman ya. Nah, di sini kan ada kayak strip 3 tuh ya. Tinggal kalian klik aja di sini strip 3. Nah, setelah itu tinggal kalian pilih di sini ada pengaturan teman-teman ya. Kalian masuk aja ke pengaturan. Nah, setelah kalian masuk ke pengaturan, kalian bisa lihat di sini ada unduh video dalam kualitas tinggi teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian pengen mengunduh video di situ, dia bakal mencari kualitas tertinggi dari video yang atau film yang kalian tonton teman-teman ya. Nah, di sini kita aktifin aja biar kalau kita nonton film itu nggak nonton film yang burik teman-teman ya, bikin sakit mata nanti. Nah, jadi begitulah caranya itu cukup simple. Kalian bisa ikutin aja step by stepnya. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke, teman-teman, gitu aja tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on next video.